Mas guys, ini kita lagi coba minuman sehat keluarga Anda ini. Nah, ini tadi ramai sekali nih barusan pada pergi karena suasana memang hujan ini, Mas guys. Hujan gerimis. Nah, ini ada susu bermacam-macam aneka susu ini, Mas guys, loh. Ada susu biasa, sirup coklat dan lain-lain, guys. Ada STMJ, ada STM. Susu telur madu, STMJ, STMS. Wih, banyak sekali, Mas guys. Macam-macam aneka susu ini, Mas guys. Nah, ada roti bakar. Nah, ini ada angkringan. Mas, malam Mas, assalamualaikum. Sorry nih ganggu ya, aktivitasnya ini. Ini suasananya gerimis ini tadi. Gerimis mengundang, Om. Iya. Tadi barusan balik semua dari rumah Mas sekali tadi, Mas ya. Mas, ini apa, Mas? Susu segar. Niki Zaku. Niki Zaku. Apa itu, Mas? Zaku iki. Ah, Pak, dengan Bapak siapa nih, Pak? Bapak Parman. Bapak Marwan. Parman. Parman. Ini pemilik ini ya, susu. Iya. Isi Zaku ya. Ini asli Boyolali, Pak ya? Susunya asli dari Boyolali. Susunya ya? Iya. Dari itu kelebihannya apa kalau asli Boyolali itu? Ya, Pak, itu kelebihannya memang dari sana paling bagus itu, Pak. Gimana, Pak? Dari sana paling bagus susu dari Boyolali. Dari susu, kualitas susu yang bagus dari Boyolali ya? Iya. Susu sapi murni nih, Pak ya? Iya, murni asli. Murni asli ya? Iya. Terus di apa? Di mix sama beberapa rasa di sini ya? Iya. Ada melon, mocha, dan macam-macam ya. Satu porsinya berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Kalau susu kayak apa? Rasa-rasa itu, Pak? Es susu biasa? Oh. Madu. Kalau yang coklat itu 7.000, kalau mocha 7.000, melon 7.000. Rasa yang biasa itu 6.000. Sangat murah sekali, Mas guys. Ya, STMJ itu 11.000. STMJ 11.000 susu ya? Iya. Susu yang satu itu, Pak ya? Iya. Susu apa itu? Susu ayam kampung ya? Telur. Susu telur kampung ya? Oh iya, telur kampung asli itu. Susu telur kampung ya. Nah, ini penampakan susunya, Mas guys. Yeah. Guys, penampakan susu. Nah, ini susu coklat ya, Mas ya. Ini ada jahe, ada coklat, ada kopi nih, Mas ya. Oh, ini dari coklat ya. Nah, ini susunya, Mas guys. Ini memang anget nih. Oh, ini diaduk-aduk gini, Mas. Luh. Susu murni nih. Ya. Nah, ini. Ini tempatnya, Om. Tempatnya ini ya. Ya, tapi ini udah habis. Bukanya jam berapa, Mas? Jam 5 sore. Jam 5 sore sampai jam berapa? Ya, paling jam 12. Om. Jam 12 sudah habis ya. Ya, nunggu sedikit. Sehari sampai berapa liter, Mas? Ya, enggak tentu, Om. Kadang 80. 80 liter ya. Mas, oh, Mas guys, ramai sekali nih. Ini memang sudah terkenal nih ya. Iya. Ini di jalan apa ini, Pak? Di Solo ini. Jalan Adi Sucipto. Di Jalan Adi Sucipto. Ya, nomor 11. Nomor 11, Mas guys. Apa, Pak? 111. Jalan Adi Sucipto 111, Mas guys. Langsung pantau yang pecinta susu. Nah, ini ada macam-macam roti bakar juga ini, Mas guys. Nah, untuk keluarga sehat susunya ini. Ada juga macam-macam ini apa ini? Aneka jajanan ya ini ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Parman. Semoga tambah laris, tambah sukses Pak Parman ya. Ini, terima kasih. Loh, ini susunya anu. Mas, maksudnya tiap hari susunya ambil dari Boyolali atau gimana? Dikirim. Oh, sudah dikirim, Pak. Oh, dikirim dari Boyolali ya. Iya. Setiap hari itu ya. Setiap hari dikirim. Setiap hari buka ya jam 5 sore sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. Luar biasa ini. Oh, 80 liter per hari, Mas guys. Nah, pasang pantau. Oke. Saya tak nyoba STMJ ini. SMT apa? STMJ. Susu telur madu jahe. Nanti coba saya review, Pak. Gimana rasanya ini ya? Makasih, makasih, makasih. Kita habis
menghabiskan susu ini, susu STMJ, susu Iki Isoku. Nah, ternyata seperti itu artinya Mas Bes. Niki Izaku, kalau bahasa Jawa halusnya meniko sakit tua. Iki Isoku. Dalam bahasa Indonesia ya Mas Guys, perlu saya terjemahkan ini. Niki Izaku, ini Isaku. Ya, jadi Isaku seperti ini. Minum susu STMJ. Susunya apa ya? Aroma sapinya nggak ada. Padahal ini susu asli sapi, langsung impor dari Boyolali. Karena memang susu Boyolali itu susu terbaik yang ada di Jawa, di Indonesia, khususnya di Jawa. Informasinya seperti itu, guys. Jadi setiap hari ini dikirim dari Boyolali susunya. Kalau satu hari ini bisa sampai habis 80 liter, Mas Guys. 80 liter susu segar. Ini bukanya jam 5 malam. Jam 12. Kita coba tanpa sekotannya gimana Mas Guys, karena tadi panas sekali Mas Guys. Lagi terasa nih, langsung kita ngurukan. Yos, gitu Mas Guys. Solo malam-malam pengennya seger-seger susu Niki Isaku. Nah, kita ada ke jalan Adi Sucipto nomor 111 Mas Guys. Oke. Cukup sekian. Cukup sekian vlog kali ini Mas Guys. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Juga di vlog berikutnya Mas Guys. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Mas Guys.